Pembuatan film histori Martabak Bangka yang mengambil lokasi syuting di Pantai Indah Batu Bedaun Sungaliat menarik perhatian masyarakat setempat. Dalam pembuatan film layar lebar ini, Ramon Yetungka didampuk sebagai pemeran utama. Sukses dengan film Laskar Pelangi yang diangkat dalam film layar lebar, kali ini giliran histori Martabak Bangka yang menjadi kuliner khas Pulau Bangka ini dijadikan film. Dalam proses pembuatan film kali ini melibatkan aktor ibu kota Ramon Yetungka yang berperan sebagai Jaya dan sejumlah artis lokal asal Sungaliat yang ikut andil dalam proses pembuatan film ini. Sebagai Jaya. Jaya. Nama karakternya itu karakter Jaya itu gimana, Bang? Karakter Jaya itu dia tinggalnya di Jakarta, dia membuka bisnis Martabak Bangka bersama salah satu orang Bangka yang apa istilahnya mencari nafkah ke Jakarta, yaitu Kau Acun. Jadi saya banyak belajar budaya Bangka dari karakter Kau Acun ini, bagaimana memperlakukan martabak itu saya pelajarin. Film Martabak Bangka ini dibuat sebagai bentuk pelestarian budaya kuliner yang ada di Provinsi Bangka Belitung, di mana dalam pengambilan gambar dilakukan di Pantai Indah Batu Bedaun dan di sejumlah lokasi bersejarah yang ada di Pulau Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.